Di kampus itu saya berkali-kali ketemu dokter, profesor, dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena apa? Memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Bahak, saya ini orang kampung, yang bapak saya itu utun, kan? Utun itu lugu. Bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, sekedar anak saya tidak narkoba itu sudah susah. Kok ranking? Tidak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah senang saya. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya, orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena tidak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya, tentu tidak hakikat, eksak. Eksak saja sebetulnya tidak-tidak juga subjektivitas mereka. Kita bisa membuktikan ke khalayak ramai kalau kita tidak kalah. Khawarizm, Al-Jabbar, terkenal di barat, Avicenna atau Ibn Sina itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa. Fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di barat, di Eropa, sebetulnya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam zaman Khawarizm, zaman Al-Jabbar, zaman Avicenna, zaman Ibn Rushd dan sebagainya. Saya beri sekian contoh dan ini saya bilang tanyakan ke orang kafir yang paling pinat, paling lajeb di dunia. Tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu lalu di Jogja kan ada grup ilmiah. Mereka tanya saya, Pak Bahak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi? Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya ditanya gitu, terus saya jawab, A'amin tumman fissama ayah sifabikumul ardo fa'idahiyya tamur. Apa kamu merasa aman di dunia? Sementara pengendali langit, manfisama itu pengendali langit. Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, man sing kudratu fissama itu ahli tafsir beda pendapat. Yang enggak beda, yang enggak pernah nafsiri gitu. Jadi yang enggak beda karena enggak pernah nafsiri. Ayah sifabikumul ardo, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Fa'idah ya tamur, ya memang bumi itu bisa melemeh, bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau saya kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lughat yang non-muslim, maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi dhatis sod, dan bumi yang berkarakter bisa retak, sod'un itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah, dan bumi yang keras, atau ketela, atau bengkoang itu. Ternyata dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini bisa merekah, dan buminya yang ngalah memberi ruang. Dulu ulama hanya nyontohkan tadi, misalnya kalkhintoh, apa-apa saja yang bisa bumi mengalah dengan apa proses tumbuhnya apa tanaman.